malah jauh ke depan. Lepas. Halo. Dirga, Marvel dia. Cantik sekali. Marvel, Obama. Cantik sekali Obama. Tendang ke gawang. Tendangan dari Obama tadi. Ditepis dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Dirga. Makan bala-bala, hahaha katanya. 2-0, Serpong City unggul atas Young Warrior. Oke guys, sekarang kita berada di lapangan. Silakan Usbek memperhatikan jadwalnya. Yang sudah bermain di lapangan bawah atau stadion akan disuit di lapangan atas 5 dan 6. Ya. Kita sekarang berada di stadionnya. Ini stadion apa sih namanya? Saya nggak tahu. Tapi di Sumantri juga. Jakarta Selatan atau pusat ini ya. Suasana di sekitar lapangan. Sebenarnya di sini tempat utamanya pertandingan Sisa Bekasi. Ya. Sepertinya besok akan bermain di sini. Ayo, teman-teman. Karena lapangannya lebih bagus, lebih hijau. Mana temannya? Semoga Serpong City bisa main lebih semangat dengan lapangan seperti ini. Bisa, tanpa mereka sudah berada di bawah. Bisa di sini. Bisa sebelah sini, nak. Kan bersama Coach Rocky. Bisa sebelah sini. Obam! Nah, bisa sebelah sini, ya. Ya, yeah, oke. Okay. Bisa pertandingan yang ketiga melawan YW Apollo sesaat lagi sih, guys. Oke, kita menyaksikan pertandingan ketiga Serpong City FC melawan Young Warrior Apollo 11 di turnamen GAN 2022. Di mana ini adalah bisa dibilang puncaknya persaingan di grup J ya. Di mana saat ini kedua tim berada di dua teratas. Setelah tadi mereka menundukkan lawan-lawannya yaitu Ocean Stars BSD dan Putra Taruna Depok ya. Apa mereka sedang bersiap-siap. Semoga mereka tetap bisa bermain dengan baik dan konsisten ya teman-teman ya. Ini keadaan di sekitar stadion teman-teman. Di mana ini adalah di lapangan Sumantri Bojonegoro, Kuningan Jakarta Selatan ya. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Ya. Dan lapangannya ya standar lapangan bola. Ya, cuman bagus ya teman-teman ya. Pertandingan akan sangat seru untuk persiapan besok. Ini pertandingan akan menentukan juara 1 dan juara 2. Siapa yang akan menjadi perwakilan dari grup J yang melaju ke babak knockout atau playoff besok. Ya, saksikan pertandingannya sesaat lagi. See you guys. Dan ini tim-tim yang lainnya ya. Oke, saksikan pertandingan. Serpong City melawan Young Warrior Apollo sesaat lagi sih guys. Baiklah, kita menyaksikan anak Serpong City bersiap-siap masuk ke lapangan teman-teman. Akhirnya mudah-mudahan belum hujan ya. Lexi kewalahan nih bawa payung semuanya nih payung ini. Lihat nggak? Lucu, ya kan? Payung sendiri, kameramen sendiri, mereka masuk ke lapangan. Ya, hebat. City dan Young Warrior Apollo masuk ke lapangan pertandingan. Semoga Obama masih kuat dia ya. Ke lapangan pertandingan. Saya akan coba tidak pakai zoom ya teman-teman ya, supaya kita bisa lebih gampang. Kita pakai ke 50 mili aja. Kita bisa melihat dari jauh aja ya. Alex nggak mungkin kayaknya mengoperasikan dua kamera dengan dua tangan. Satu tangan jadi satu lagi pegang payung. Ya ini suka dukanya jadi kameramen tuh begini teman-teman.
ya. Demi sepak bola tercinta. Demi tontonan yang menarik ya. Anak-anak ini tontonan yang menarik ini. Kita nggak tahu nih Lexi, ini kameranya masih kuat nggak ya? Ya, Coach Rocky akan mencoba peruntungan kali ini melawan Young Warrior Apollo. Sudah pasti di pertandingannya tidak akan semudah yang dua pertandingan di awal tadi. Dimana Serpong City menang cukup mudah ya, dengan 11-0 melawan Putra Taruna, lalu menang 6-0 atas Ocean Stars WSD. Sekarang mereka harus berhadapan dengan tim tangguh dari WSD juga, yaitu Young Warrior FA. Ya. Kita akan coba semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Glory, glory, victory for Serpong City. Obama. Ada Obama, ada Arif, ada Marcel, ada Dirga, ada Aldo, ada Zidan, ada Iqmal. Obama menyerahkan pada Marcel dulu ya, sebagai kapten pertandingan ini. Obama mungkin lagi tidak fit memang betul ya di pertandingan ini, di turnamen ini. Aduh, seru. Ini baru pertama kali nih teman-teman, Lexi shooting pas sambil hujan. Oh, next time kalau hujan gini bawa lensa yang pendek aja ya, biar gampang ngelindunginya pada saat hujan. Kita akan mencoba lihat dari ujung. Ya, oke. Pertandingan akan berjalan sangat menarik teman-teman, melihat ini adalah perebutan juara grup. Ini juga pertandingan yang sangat bergengsi. Hujan deras teman, hujan lumayan teman-teman. Lexi deg-degan. Resiko kamera kena hujan. Resiko kamera, jadi resiko lah. Resiko. Tentunya dia adalah penentuan siapa yang memakai jersey home atau away ya teman-teman. Apakah Serpong City yang akan memakai rompi ya di pertandingan ini. Wah, mulai tantangannya datang teman-teman. Basah nih Lexi. Merah juga basah. Segera dimulai ya teman-teman ya. Sudah dimulai. Iya. Dia memang masih bola. Main ke belakang mereka. Di pressing sama Serpong City. Sampai ke dalam untuk GW kali ini. Suara Lexi kedengeran jelas ya teman-teman, mudah-mudahan tidak beradu dengan suara hujan ini. Permainan akan berjalan lebih lambat memang di lapangan seperti ini ya. Siapa itu? Obama?
Waduh. Marvel ya? Siapa sih? Teman-teman. Siapa itu? Wow, hujan teman-teman. Kamera Lexi kena hujan teman-teman. Sudah dimulai kembali. Novity berusaha menyerang. Bagus sekali. Masih rasa Novity menguasai bola. Bagus sekali Dirga. Masih Dirga berkutat dengan pemain dia. Marker kepada Obama dia. Obama tendang ke gawang. Masih dapat diamankan dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Young Warrior. Marvel. Aduh, sayang sekali. Pelanggaran tadi. Tendangan bebas. Setelah tadi pelanggaran sedikit di daerah pertahanan dari JW. Jauh ke depan. Coba direbut oleh siapa itu? Sorry ya kalau nggak kelihatan ya teman-teman ya. Yang penting kameranya dulu nih. Komennya nggak usah terlalu heboh dulu ya. Mohon maaf ya. Dimaafin lah. Asal nggak. Hati-hati deh. Keren ke dalam di kotak penalti Serpong City. Bagus kali Kemal. Naik kick ke depan dia. Coba mencari Marvel. Cantik sekali Marvel. Masih Young Warrior melakukan serangan kali ini. Daerah pertahanan Serpong City. Bagus sekali. Sayang tadi salah pengertian antara Marvel dan Obama sepertinya yang paling ke dalam. Dibiarkan saja oleh Kemal tadi. Kemal. Dirga. Bagus sekali. Siapa itu? Kepada Obama dia. Sayang dia terlalu sepertinya. Bagus sekali terlepas. Marvel cepat dia. Di kotak penalti! Gol! 1-0. No. Go. Yes. Serpong City unggul 1-0. Sama kiper. Lagi Marcel Obama. Jadi seperti tadi tuh kayaknya backnya si YW itu tabrakan sama penjaga gawang itu beradu. Mereka berdua kesakitan tuh teman-teman. Jadi bukan pelanggaran ya. 1-0 Serpong City unggul. Langsung. Iqmal kenapa dengan Iqmal? Tendangan sudut untuk YW. Setelah tadi agak sedikit kebingungan anak Serpong City ya dengan tendangan langsung itu. Hampir saja tadi menjadi peluang bagi YW sebenarnya. Masih lama pertandingan teman-teman. Ya, 1-0 Serpong City unggul. Jauh ini bagus sekali Dirga. Passing dia pada Zidane. Ada Obama di sana. Bagus sekali Obama pada Marvel. Marvel terlepas. Marvel lagi. Bagus sekali Marvel terlepas dia. Masih bukan pelanggaran katanya. Bagus sekali Zidane. Ada Dirga. Halo saja. Ada anak YW. Lemparan ke dalam Serpong City. Bagus sekali Dirga pada Obama tadi maksudnya. Tapi terlalu jauh. Out harusnya. Tendangan bebas untuk Young Warrior. Iqmal, hati-hati Iqmal! Biarkan saja oleh Iqmal. Kelihatan mereka selalu ya. Kalau mereka ngelihat Iqmal tuh, penendang dari tim lawan tuh berusaha untuk menggantung selalu. Karena dia tahu
Ya, ini gawang gede banget ya. Segede UJL juga nih. Semoga Kimal bisa tenang, kuat, dan pertahanan tidak memberikan tendangan yang bebas kepada anak-anak Young Warrior ya. Karena bahaya. Kimal jauh ke depan. Lepas. Halo. Dirga, Marvel dia. Cantik sekali. Marvel, Obama. Cantik sekali Obama. Tenang ke gawang. Tendangan dari Obama tadi ditepis dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Dirga. Makan bala-bala, hahaha katanya. 2-0 Serpong City unggul atas Young Warrior. Dibiarkan saja oleh Kimal. Mereka enggak masa strateginya begitu ya. Itu strategi bola bukannya. Harusnya jangan diajarin begitu lah kan anak kecil. Apain sih? Udah. Ya boleh-boleh aja sih saya. Tapi sekelas tim hebat sih harusnya build up aja lah. Proses-proses. Bagus sekali. Obama. Tidak dapat dikontrol tadi. Oh, maksudnya untuk Serpong City ternyata. Sekarang ke dalam. Bagus sekali Zidane. Bola, duh. Mana sih? Tendang bebas mulu. Masih memberikan tendangan bebas yang banyak buat YW. Bagus sekali Aldo menghalau bola tadi. Masih aman gawang Serpong City sejauh ini. Mereka mengandalkan tendangan jarak jauh aja teman-teman. Karena ini licin ya, bola licin. Jadi peluangnya lebih besar. Mungkin begitu kali instruksinya dari pelatihnya. Bagus kali Kemal. Tidak mau dia pancing. Zidane. Bagus kali Zidane kepada Arif. Aldo ke depan dia kepada Dirga. Yang terlalu deras tadi, lemparan ke dalam untuk Young Warrior. Bagus tadi sebenarnya, condong dari Obama tadi, ditepis, terpak dari tepis, dan bola muntahannya dapat diselesaikan dari Dirga tadi. Bagus gol pertama Serpong City. Bagus sekali Aldo, Dirga. Bagus sekali terlepas, Marvel di kotak penalti! Marvel! Gol! 3-0. Luar biasa. Gol yang sangat cantik sekali dari Marvel. Menghujam ke gawang YW. 3-0 YW unggul atas. YW unggul. Serpong City unggul atas YW. Luar biasa. Terus. 3-0 teman-teman. Di menit yang ke berapa ini? Mau selesai kali babak pertama. Belum. Sejauh. Out bolanya. Parang ke dalam untuk Young Warrior. Semoga mereka tetap bisa konsentrasi ya. Mereka unggul 3-0 sejauh ini teman-teman. Sangat menjanjikan. Parang ke dalam, jauh ke tengah. Bagus sekali Iqmal. Tenang saja dia. Hati-hati Iqmal, licin teman. Licin kawan. Jauh Iqmal ke depan. Ada Marvel di sana. Bagus sekali Zidane. Bagus sekali Aldo. Bahaya. Bola pantulan di daerah kotak penalti. Ditendang masih dapat diblok. Terlalu tinggi. Dirga menguasai bola. Kasih dia kepada Arif. Sayang terlepas. Bagus sekali Dirga. Masih ada Zidane. Lemparan ke dalam untuk Young Warrior. Cukup sulit Young Warrior menyerang ya. Karena penjagaan yang begitu ketat dari anak-anak Serpong City. Bagus sekali Zidane. Bagus sekali Iqmal menyelamatkan gawang dengan baik dia. Obama coba halo bola ke depan. Belum berhasil sejauh ini dia. Lemparan ke dalam untuk YW kali ini.
Aksi bisik-bisik aja teman-teman ya, dengar juga sih. Karena ini pertandingan klasik sebenarnya nih. Ini sejarahnya kita sama Yewi itu lumayan seru sebenarnya. Banyak juga dulu tim Yewi itu ex-nya Serpong City di masa lalu ya. Bagus sekali Arif ke depan dia, ada Marvel di sana. Bagus sekali Marvel dihalau oleh anak-anak Young Warrior. Bahaya. Warrior harus hati-hati ya. Karena di Serpong City banyak pelari-pelari kencang. Kita saksikan siapa yang akan dimasukkan oleh Coach Rocky. Ada Faiz masuk. Menggantikan Obama dulu sepertinya. Iya, dia harus istirahat deh. Tapi tadi kontribusinya luar biasa teman-teman untuk gol yang pertama tadi. Pelanggaran Marvel. Tiga kosong Yewi tertinggal. Di menit yang keberapa nih? Jauh bagus sekali. Waduh, satu gol buat Yewi. 3-1. Yewi berhasil mencetak gol dari Serpong City. Cukup bagus tadi ya, tendangan spekulasi tadi ke area kotak penalti. Itu memang kalau, ya permainan sesimpel itu memang. Mereka mencoba untuk mencari peluang di kotak penalti ya. Karena mereka, ya secara organisasi permainan memang Serpong City unggul. Berakhir sudah pertandingan babak yang pertama. Jadi pertandingan babak yang kedua, sesaat lagi. See you guys. Baiklah, kita akan memulai pertandingan babak yang kedua antara Serpong City melawan Young Warrior Apollo. Di pertandingan terakhir grup C dalam turnamen Garuda Anak Nusantara 2022, di mana sejauh ini Serpong City masih unggul 3-1 atas Young Warrior. Tanpa tim Young Warrior begitu bersemangat untuk mengejar defisit kedua. Semoga anak Serpong City tetap bisa konsentrasi, terutama buat Iqmal ya. Nah, ini gawang memang gede sekali dan kondisi lapangan tidak ideal untuk menahan bola. Semoga Iqmal bisa tetap membaca arah tendangan-tendangan jauh dari tim Young Warrior ya, teman-teman. Semoga gori-gori victory. Oke, sudah masuk menit pertama di babak yang kedua ini. Wah, enggak tahu lah ini pakai payung aman enggak kita. Wah, ada itu. Lihat di kamera Lex itu ada air ya. Apalah ya, seni ya. Sudah dimulai. Aldo jauh ke depan. Sayang, masih belum pas tadi tendangan dari Aldo. YW membangun build up kali ini. Di press oleh anak Serpong City. Bagus sekali Faiz. Marvel di kotak penalti. Masih ada Dirga. Halo Dirga tadi. Masih berada di daerah pertahanan Young Warrior sejauh ini permainan. Waduh, hujan lagi teman-teman. Sebenarnya Yewa dia secara permainan tidak bisa keluar dari permainan, organisasi permainan dari Serpong City ya. Mereka termasuk dikurung ya. Tidak ada serangan-serangan yang kombinasi serangan yang baik dari Yewa. Mereka murni saat ini hanya mengandalkan tendangan-tendangan jauh ke daerah pertahanan Serpong City. Strategi yang sejauh ini cukup efektif ya untuk dapat mengimbangi permainan anak-anak Serpong City sejauh ini. Ya. Kita akan saksikan. Ini adalah tendangan bebas ya. Sepertinya Marvel yang akan mencoba tendangan bebas ini. Kita akan saksikan. Pendek saja. Sayang serangan balik salah tadi. Ayo balik. Lexia semangat-semangatin juga nih teman-teman ya kan. Biar mereka semangat, coy. Tuh, mereka enggak, masih belum bisa lah. Mereka organisasi permainannya masih. Jadi kali ini cukup baik ya mereka melebar kembali ke kanan mereka. Coba tendangan langsung ke gawang. Bagus sekali. Ada Faiz di sana. Cantik sekali Faiz. Apa yang terjadi? Sering sekali jatuh ya.
2 menit pertandingan berlangsung di babak yang kedua di antara YW melawan Serpong City. Masih keunggulan Serpong City 3-1. YW. Jauh ke depan. Dirga hampir saja tadi bisa melihat peluang tadi dia lari begitu secepat kilat tadi. Jauh ke depan. Cantik sekali YW menyerang kali ini. Tendang langsung ke gawang, terlalu lebar. Ayo disiplin, disiplin ayo, disiplin ayo. Nanti sekali ke depan, bukan pelanggaran. Jauh ke depan, YW. Marvel bagus sekali. Tadi Dirga tadi berusaha memberikan umpan kepada Bintang. Aishih! Wow! Wow, 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 wow! Wow, banyak tendangan bebas yang diberikan. Bagus sekali, ada Dirga di sana. Dirga, dia akan lari, kencang dia. Jauh ke depan. Bagus sekali Marvel, halo bola dia. Masih 3-1 sejauh ini. Pertandingan agak datar sebenarnya ya. Karena YW juga tidak berusaha untuk memainkan permainan kombinasi yang menarik untuk dilihat ya. Bagus sekali Bintang. Mereka hanya halo bola ke depan. Bagus sekali Bintang berusaha untuk lari ke depan mengejar bola. Masih dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari YW. Sekarang mereka mulai main dengan kombinasi-kombinasi passing yang cukup baik. Jauh ke depan lagi. Sekali lagi mereka terlalu jauh mainnya, masing-masing jauh saja. Bagus sekali Marvel. Aduh, Bintang tadi terlalu terburu-buru. Bagus sekali. Out bolanya, lemparan ke dalam untuk Serpong City. Aldo, ini Aldo teman-teman. Ganteng nggak? Marvel. Masih Marvel. Out bolanya, lemparan ke dalam untuk YW kali ini. Bagus, Dirga terlepas. Tendang ke gawang dan gaduh. Hampir saja bisa menjadi gol buat Young Warrior. Penyelamatan yang sangat gemilang tadi dari Fatih. Jaga gawang dari YW memang udah terkenal ya. Fatih ya, memiliki kemampuan yang cukup baik ya. Masih dapat di pangkuan Fatih. Cukup bagus Fatih ini. Out bolanya, lemparan ke dalam untuk Serpong City. Masih 3-1 skor sejauh ini. Masih terlalu cukup banyak Fatih menyentuh bola di pertandingan ini teman-teman. Artinya Serpong City cukup mendominasi serangan. Faiz Marvel. Cantik sekali. Tendang ke gawang. Masih dapat diblok oleh anak-anak YW tadi. Bahaya. Bagus sekali Aldo menghalau bola. Lemparan ke dalam untuk YW. Permainan anak Serpong City cukup solid ya. Mereka tetap dengan karakternya. Cepat. Kombinasi serangan passing yang akurat ya. Itu ciri khasnya mereka. Obama harus diistirahatkan teman-teman. Tidak mau ngambil resiko Coach Rocky karena besok masih ada pertandingan. Jangan kasih tembak! Tinggal ini pertandingan terakhir ya teman-teman antara Serpong City dan YW ini.
Hujan lagi teman-teman, maaf ya. Aksi akan main gelap-gelapan. Oh, bukan pelanggaran. Kalau buat Serpong City nggak ada pelanggaran kali dia. Bahaya teman-teman. Serangan bagus sekali. Halo dengan baik tadi oleh anak Serpong City. Tendangan sudut. Hati-hati, hati-hati, turun-turun. Gagal tadi. Aduh. Maaf ya, sorry kalau kualitas videonya jadi ngacak-ngacak gini teman-teman. Karena Alex ini berusaha untuk bertahan hidup nih. Ya. Alex ini gak bisa ya. Alex ini berusaha mengamankan kamera agar tidak... Tidak ini, tidak kena air nih. Ya. Aduh, maaf teman-teman. Ya. Hujan makin kenceng nih, ya. Ya. Masih denger ya suara Alexi ya. Saya akan berusaha ya supaya lebih enak ditonton ya. Lemparan ke dalam untuk Pong City. Apa yang terjadi? Hampir saja bisa gol teman-teman. Marvel, Vino, hampir saja, aduh. Luar biasa, masuk ya Vino, cukup memberikan tambahan energi bagi anak Serpong City ya. Beberapa kali peluang mereka dapatkan dari serangan balik. Obama harus istirahat saja dia. Sudah over. Hujan teman-teman, Lexi basah kuyup, tidak apa-apa ya, mohon maaf. Sayang sekali, terlalu jauh tadi umpan yang diberikan oleh Aldo melalui tendangan sudut yang paling ke dalam untuk YW kali ini dihalau oleh Nelson Pong City. Bagus sekali Marvel di sana. Out bolanya lemparan ke dalam Nelson Pong City. Faiz. Bagus sekali dia Marvel, cantik sekali Marvel. Cantik sekali Marvel. Masuk Marvel angkat bolanya. Hampir saja. Si ada Vino di sana. Faiz cantik sekali Faiz. Vino! Masih di kotak penalti. Hampir kembali menjadi bisa peluang. Wah, langsung ke depan. Memang strategi yang harus efektif dijalankan dengan kondisi lapangan seperti ini, teman-teman ya. Licin lapangan ya. Masih anak YW berusaha membangun serangan passing ke belakang salah sepertinya, teman-teman. Bahaya sekali. Wah, dapat diblok oleh anak Serpong City. Out bolanya, lemparan ke dalam untuk Serpong. Masih bisa dapat. Wah. Diamankan dengan baik oleh Iqmal. 3-1 masih skor antara Serpong City melawan YW. Di guyuran hujan basah ini. Aldo, passing, pendek saja kepada Faiz. Wah. Seleksi ketipu juga. Bahaya. Jangan sampai mereka melakukan tendangan jarak jauh. Masih utak-atik bola. Tendang. Masih dapat diblok oleh Nasir Pong City. Kurang ideal ya. Suasana cuaca pertandingan ini. Tapi nggak ada yang bisa kita lakukan. Hanya bermain dengan semaksimal mungkin saja. Seleksi juga udah basah kuyup di bagian belakang. Di depan setengah kuyup. Coba ya, lemparan ke dalam untuk YW kali ini. Jauh ke depan. Dihalau dengan sangat baik. Ada siapa itu? Ada Babu Alvino. Serangan balik. Bagus sekali Marvel. Terlepas Marvel. Mendekati kotak penalti. Marvel! Aduh, hampir saja Marvel! Hampir saja Marvel kembali bisa mencetak gol tadi. Sayang masih mengenai tiang gawang dari Young Warrior Evan. Sehingga belum bertambah skor sejauh ini bagian anak Serpong City. Sudah masukin menit-menit penghujung babak yang kedua. Sementara Serpong City masih unggul 3-1. Dan kamera Lexi diguyur hujan. Lexi diguyur hujan. Mudah-mudahan kuat. Mudah-mudahan bisa terus menyiarkan
dengan segala daya dan upaya Aldo angkat bolanya di kotak penalti. Ada anak terpok City angkat lagi. Ada siapa? Oh, serangan balik kali ini masih ada Vino. Masih ada Faiz. Bagus sekali Faiz. Out bolanya. Yeay! Terakhir sudah pertandingan antara Serpong City melawan Young Warrior. Dengan kemenangan akhir yang cukup meyakinkan 3-1. Kita saksikan perjuangan mereka nanti di hari Minggu di babak knockout. Karena mereka berhasil menjadi juara grup J. Terima kasih Young Warrior buat pertandingannya. Kalian luar biasa juga. Sampai ketemu di babak-babak atas ya. Kita doakan semua bisa semua bisa lolos dan memenangkan pertandingan. Sampai ketemu lagi di final ya. Sampai ketemu di pertandingan selanjutnya dari Serpong City FC di acara Garuda Anak Nusantara sama Lexi Mewi. See you guys!